Balik lagi di Speed Performance. Kali ini kita update pengerjaan Hilux, Toyota Hilux ya. Jadi kemarin customer kita ini ada kendala, ini mobil baru setengah tahun ya. Dan mobil ini baru 2000 km. Dan customernya bilang bahwa mesinnya tuh kurang enak atau berisik. Lalu kita saranin mobil ini pakai oli mesin Royal Purple, pakainya 5W30 yang bagus punya, biar enteng karena mobil ini jarang pakai. Kita saranin pakai 5W30 biar lebih enteng, oke? Okay? Setelah itu, customer bilang ini kemarin untuk 4WD-nya itu tidak berfungsi atau ada kendala. Oke, kali ini kita sedang cek. Oke, kita lihat dalamnya. Ini ada mekaniknya yang lagi pasang. Jadi ini lagi disetting untuk modulnya. Oke, biar mereka lanjut bekerja. Untuk di sampingnya ini ada Toyota Soluna. Ini milik bapaknya Kohans, punya Pak Rudi. Ini juga lagi update pengerjaan juga, lagi dicek-cekin sama Pak Pendi. Lagi dicekin semuanya. Sudah masuk. Belum. Coba lagi. Oke, lagi cek-cekin semuanya dalamnya. Oke. Untuk update pengerjaan hari ini Toyota Hilux dan Toyota Soluna seperti itu aja. Jangan lupa like and subscribe channel Speed Z Performance. Hanya di channel ini aja, oke? Okay? Sekian, begitu aja untuk update pengerjaan hari ini. Thank you, jangan lupa jempol ke atas dan juga like dan subscribe. Thank you semuanya.